Serius, jalannya parah banget. Gue udah nanggung ya, udah nanggung di sini. Jadi kalau di nggak di terusin juga, aduh, udahlah. Gimana ntar aja, Bismillahirrahmanirrahim, niatnya baik kok, ya Allah. Jalan menuju pulau bekas sangat-sangat ekstrim ya teman-teman. Walaupun corblok tapi sudah pada rusak teman-teman. Nah, sarannya harus selalu berhati-hati karena di kiri itu tebing teman-teman. Perjalanan ditempuh hampir 20 menit teman-teman. Laut Bekah berada di desa di Dusun Temon, Desa Giri Purwo, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, selamat sore teman-teman. Sekarang saya ada di Laut Bekah ya, Laut Bekah Purwosari Gunung Kidul teman-teman ya. Gimana indahnya laut ini teman-teman? Nah, kita akan telusuri teman-teman. Menurut cerita, Laut Bekah adalah tempat bermainnya ikan hiu, kura-kura, bahkan sampai ikan paus. Laut Bekah ya, bukan berkah teman-teman. Jadi ada yang bilang berkah, ada yang bilang bekah ya. Yang benar itu bekah teman-teman. Nah, kita sudah ada di sini teman-teman. Sebenarnya agak ekstrim ya, di bawahnya itu langsung laut teman-teman. Laut Samudra Hindia lagi ya. Tuh. Sebenarnya sangat ekstrim sekali teman-teman. Saya juga nggak berani lihat ya. Tuh, banyak-banyak perahu sih. Saran saya kalau main ke sini jangan deket bibir tebing ya teman-teman, karena kecuramannya itu 180 derajat. Berhubung anginnya kencang dan saya sendirian, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ya teman-teman, karena tempat ini sudah jarang banget dikunjungi oleh wisata. Orang bilang ini adalah Uluwatunya Bali di Yogyakarta ya teman-teman, tepatnya di Gunung Kidul. Gila, Samudra Hindia.
Oke teman-teman, sampai di sini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dedi Vlogger mengucapkan banyak-banyak terima kasih.